Cuti hujung minggu ditambah pula dengan cuti hari pekerja semalam. Orang ramai didapati keluar dari rumah untuk membeli barang keperluan. Wartawan Nurul Amalina Zainuddin yang meninjau situasi itu di sekitar Puchong, Selangor mendapati orang ramai mengambil kesempatan keluar secara berdua selepas kebenaran itu perkuat kuasa Rabu lalu. Di lokasi sekatan jalan raya di pusat bandar Puchong, keadaan trafik tidak seperti selalunya. Berbanding dengan fasa perintah kawalan pergerakan PKP terdahulu yang hanya membenarkan seorang individu dalam satu kenderaan, jalan raya kini meriah dengan kenderaan yang membawa penumpang. Yang tunggang motor sekarang siap bawa pembonceng. Jika sebelum ini penumpang kebanyakannya duduk di bahagian belakang kenderaan bagi mempraktikkan penjarakan sosial 1 meter, kini situasi itu jarang lagi kelihatan kecuali di dalam kenderaan e-hailing ataupun teksi. Keadaan itu membuat saya tertanya-tanya ke mana sebenarnya hala tuju mereka ini. Aunty, pergi mana Aunty? Beli saya. Saya? Ha. Pergi mana? Beli mana saya? Puchong Jaya. Puchong Jaya. Majoriti mereka yang keluar berdua di dalam satu kenderaan memberikan alasan untuk keluar membeli barang keperluan. Kami seterusnya ke sebuah pasaraya berhampiran bagi memastikan perkara itu. Ternyata premis itu dipenuhi pasangan-pasangan yang mahu melakukan pembelian sejak mula operasi pagi tadi. Ibu bersama anak, suami bersama isteri, kawan serumah, adik-beradik, pasangan kekasih pun mungkin ada. Jangan terkejut, yang bawa anak kecil pun ada. Terlihat saja lensa kamera kami, ramai yang tak senang duduk mulalah mencari haluan masing-masing. Yang mencuri tumpuan saya, gelagat abang-abang ni yang seolah-olah bosan mengikuti rapat pasangan yang sibuk ke sana ke sini. Tinjauan saya di sebuah pasaraya besar di pusat bandar Puchong ini mendapati ramai yang mengambil kesempatan atas kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan yang membenarkan dua individu dari sebuah keluarga keluar untuk membeli barang keperluan. Manakan tidak, kebanyakan mereka ini dilihat hanya berfungsi sebagai penunggu, peneman atau sekadar si penolak troli. Akibatnya akan berlaku lambakan individu di dalam satu-satu premis dan akhirnya menyebabkan kepada pengabaian penjarakan sosial. Walaupun bilangan pelanggan dihadkan pada satu-satu masa, kehadiran si peneman tentunya merancakkan lagi pembelian dan membuatkan mereka berada lebih lama di pasaraya. Kasihan orang yang beratur pula terpaksa tunggu lama. Laporan Nurul Amalina Zainuddin. Untuk klip-klip berita yang menarik, jangan lupa subscribe YouTube Buletin TV3.